Kekuatan Kembun Shoku Haki tingkat tinggi milik Shanks membuat dia bisa melihat jauh ke masa depan, yang mana hal inilah yang membuat Shanks menjadi sosok yang hampir mustahil dikalahkan. Sejauh ini Oda Sensei memang jarang menghadirkan kekuatan Shanks dalam cerita, apalagi menunjukkan ia sedang bertarung. Meskipun begitu sebelum chapter 1079, dalam beberapa kesempatan kita sempat menyaksikan bagaimana kekuatan Shanks, yang kala itu sempat beradu pedang dengan Shirohige. Oleh karena itu, salah satu hal yang paling mencolok dari Shanks adalah penggunaan haki, yang bahkan kekuatan haki miliknya membuat Shanks menjadi karakter yang mustahil dikalahkan. Belum lagi jika kita ingat kembali seperti yang disebutkan oleh Sengoku, kelompok bajak laut Akagami adalah yang paling rata dalam hal kekuatan dibandingkan para kru bajak laut lainnya. Dalam hal ini hampir semua kru memiliki kemampuan haki yang sama dahsyatnya dengan sosok Shanks, meskipun memang Shanks tentunya adalah sosok yang terkuat di antara mereka. Jika kita bandingkan dengan nama-nama besar di lautan bajak laut One Piece, Shanks adalah salah satu karakter yang mampu menjadi sosok legendaris, tanpa ada bantuan dari buah iblis. Selama petualangannya menjadi bajak laut, diketahui Shanks hanya mengandalkan kekuatan haki yang dia miliki, namun kemampuan haki miliknya ini banyak diakui oleh karakter legendaris lain seperti Shirohige. Nah, baru-baru ini kita akhirnya diperlihatkan sedikit demi sedikit kekuatan asli dari Shanks yang mana ternyata sangat luar biasa. Momen pertama, adalah ketika Shanks dan kelompok bajak laut rambut merah ada di Wano, yang mana dia menggunakan Advanced Conqueror Haki untuk memberi peringatan kepada Admiral Green Bull, tanpa bertemu secara langsung. Shanks mampu membuat Green Bull tidak berdaya, yang mana luar biasanya adalah keberadaan satu sama lain sangat jauh. Shanks berada di pantai Wano dan Green Bull ada di sekitar ibu kota bunga, akan tetapi kekuatan hakinya mampu mencapai Admiral Aramaki, dan bahkan dia mampu berkomunikasi dengannya. Adapun momen kedua terjadi di chapter 1079, di mana ia diperlihatkan bergerak untuk menghadapi Kid sendirian. Yang menarik adalah sebelum Shanks menyerang Kid, dia nampak dalam keadaan tenang, akan tetapi ekspresinya berubah ketika Shanks melihat momen di masa depan, di mana Kid menyerang dan menghancurkan kapal-kapal aliansi bajak laut miliknya. Inilah yang kemudian membuat Shanks marah, dan turun tangan sendiri untuk menghancurkan Kid dengan seketika. Apa yang diperlihatkan di chapter 1079 menegaskan seberapa dahsyat level Haki Shanks, yang mana ia bukan hanya menguasai Hao Shoku dan Buso Shoku Haki tingkat tinggi, melainkan juga Kembun Shoku Haki level tertinggi. Buktinya adalah Shanks bisa melihat ke jauh ke masa depan, yang berarti ia sudah menguasai Kembun Shoku Haki pada level yang luar biasa. Sejauh ini baru ada beberapa yang diketahui memiliki kemampuan tersebut, yaitu Katakuri, Luffy dan Sanji. Untuk Sanji sendiri sebenarnya masih belum terkonfirmasi, namun bagaimana dia bisa menghindari serangan yang mengarah kepadanya saat di Arc Wall Cake Island, bisa menjadi petunjuk bahwa dia memiliki kemampuan itu. Rayleigh juga kemungkinan besar memiliki kemampuan tersebut, namun mengingat umurnya tidak lagi muda, bisa jadi ia sudah jarang menggunakannya. Berkaca pada hal tersebut, kekuatan haki ini juga yang mungkin menjadi rahasia mengapa kemudian Shanks menjadi karakter yang tidak terkalahkan. Dalam ceritanya, Shanks mampu bersaing dari nama-nama besar di lautan, misalnya Kaido atau bahkan Shirohige sekalipun. Oleh karena begitu luar biasanya kekuatan dari Akagami, membuat kita menyadari seberapa kuat sebenarnya kekuatan asli dari Mihawk, yang digadang-gadang hampir setara dengan Akagami. Hal itu pun membuat kita merasa sangat wajar, jika kemudian Shirohige juga tertarik pada pertarungan mereka, yang dikatakan mengguncang seluruh Grand Line. Selain kemampuan berpedang yang luar biasa untuk menandingi kemampuan Mihawk, besar kemungkinan Shanks juga mengandalkan kemampuan melihat masa depan miliknya, untuk mengetahui apa serangan Mihawk selanjutnya. Tentunya dengan kekuatan Kembun Shoku Haki miliknya inilah, ia juga pantas menyandang gelar sebagai pembunuh Kembun Shoku Haki. Dalam hal ini, seberapa kuat pun musuhnya melihat ke masa depan, Shanks tetap bisa menyainginya dan bergerak lebih dahulu untuk mencegah apa yang dia lihat di masa depan. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal ini, jika kamu punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar.